dilatih nanti untuk ke cabangnya masing-masing dan dikembangkan ke rantingnya masing-masing. Karena di organisasi kita, di anggaran rumah tangga kita, setiap ranting harus mempunyai pantar juga. Makanya nanti cikal bakal yang mengikuti dari cabang masing-masing ini harus melaksanakan di cabangnya masing-masing melalui ranting yang sudah terbentuk di cabangnya. Begitu juga kemarin kita sudah koordinasi ke pusat bahwa instruktur rencana akan kita kirim. Salam persaudaraan. Berhubungan kita akan melaksanakan diklat pamter seprovinsi Bengkulu, maka kita bersama-sama untuk hadir dan mensukseskan acara diklat pamter seprovinsi Bengkulu dengan seksama. Kami, perwakilan dari Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Kepayang, mengucapkan selamat kepada seluruh calon peserta diklat pamter seprovinsi Bengkulu agar tetap semangat untuk mengikutinya. Sekian atas perhatiannya, kami ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pangkat Kapten Mayor Dinas di Koramil Kepayang kebetulan bisa di Kebawetan, tapi wilayah Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Bengkulu melaksanakan diklat pamter pengamanan Terate seprovinsi Bengkulu tahun 2024. Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Kang Asiswanto sebagai Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bengkulu dan Kang Mas Edi Supeno sebagai Ketua Dewan Cabang dengan Ketua Perwakus Wilayah Bengkulu Kang Mas Puryasin ST dan Ketua Pamter Cabang Bengkulu Kang Mas Anggi Dwi Cahyono Saputra telah melaksanakan kegiatan diklat pamter seprovinsi Bengkulu yang diikuti sekitar 52 warga Persaudaraan Setia Hati Terate dari perwakilan seprovinsi Bengkulu yang bertempat di Babakan Bogor, Kepahyang. Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT merupakan salah satu aliran bela diri pencak silat yang berasal dari Kota Madiun, Jawa Timur. PSHT memiliki sejarah dan tradisi yang ada di Indonesia, serta memiliki jaringan organisasi yang luas di seluruh Indonesia. Salah satu bagian penting dari organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT adalah Lembaga Pengamanan Terate, yang disingkat PAMTER. Dalam organisasi PSHT, Lembaga Pengamanan Terate atau PAMTER bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kegiatan Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT. Tugas-tugas Lembaga Pengamanan Terate meliputi pengamanan saat latihan, acara kegiatan organisasi atau pertemuan organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT, serta terlibat dalam menjaga NKRI. PAMTER, karena memiliki tugas pengamanan internal, baik pengamanan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi, kegiatan, maupun pengamanan personil. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bermanfaat untuk kita semuanya.